kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini kita akan membahas hero yang akan muncul di AoV, yaitu hero Ye Bennett ya. Benar nggak sih ngomongnya Ye Bennett ya? Jadi ini hero-nya teman, kalian bisa lihat sendiri penampakannya kayak gimana. Wah, jadi ada skinnya juga nantinya. Oke, kita lihat kayak gini pokoknya modelnya. Jadi hero-nya tinggi banget ya pokoknya. Nah ini skinnya coy. Nah, jadi kayak ada batu-batunya gitu skinnya itu. Keren banget ya? Nice banget. Oke, jadi aku bakal membahas tentang Ye Bennett ini. Jadi pertama mulai dari skill-skillnya. Skill aktifnya gimana, skill pasifnya gimana, lalu gimana cara kumbu-kumbu skillnya gimana. Nah, aku bakal membahas di sini. Lalu yang kedua, aku juga bakal membahas tentang posisi apa sih yang cocok buat hero ini. Apakah di mid atau di abyssal laner, DS laner, jungler ataukah di OBS ya, observer. Nah, yang mana yang cocok? Nah, aku bakal membahas bentar lagi ya. Lalu yang ketiga, aku juga membahas itemnya. Jadi kayak build-nya apa, gambarannya ya, build-nya apa, arcana-nya kayak gimana, talent-nya apa yang cocok buat hero ini. Nah, jadi bakal membahas kayak gitu. Lalu karena hero ini benar-benar OP banget ya, overpower, karena hero ini ngeselin banget kalau nanti kalian lihat. Buat tim war juga bagus banget. Nah, pasti juga ada kelemahannya kan? Apa kelemahannya? Nanti juga bakal aku bahas ya di sini. Lalu juga ada bonus nih buat kalian nih, yaitu gimana sih cara mendapatkan hero Ye Bennett ini secara gratis ya di AoV server Indonesia. Jadi ada event juga, nanti bakal aku jelaskan juga gimana caranya. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan konten-kontenku kayak gini, kalian bisa tekan like video ini ya, di like, lalu di subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya pak. Karena subscribe pun nggak gratis kan ya, apa susahnya subscribe itu ya, menghargai konten creator AoV. Wah, nice banget cang lu. Oke, jadi gitu cuman tujuanku di sini apa? Supaya kalian nggak asal nyoba hero baru nantinya. Jadi kalau ada hero baru, kalian harus nyoba di ranked, di GM, nggak mau nyoba di tutorial dulu, di bot match dulu nggak mau. Nah, mending kalian nonton video ini 10-15 menit, pasti kalian langsung bisa dan kalian langsung jago. Nice banget. Jadi kalian tonton aja ya dari awal sampai akhir, aku bakal membahas dan kita mulai aja membahasannya. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita akan membahas tentang skill-skillnya terlebih dahulu ya. Jadi ini aku main di AoV server luar negeri, bukan di Indo, makanya bisa lihat dulu. Tapi di Indo kayaknya udah keluar ya. Kita baca di sini saja ya. Sekalian belajar bahasa Inggris coy. Wah, nice banget karena ini subtitlenya Inggris, bukan Indonesia. Kita lihat dulu dari pasifnya dulu. Jadi pasifnya dia bakal meregenerasi HP-nya. Jadi dia nambah HP ketika disemak-semak dengan jumlah 80 HP dan 14 mana selama 5 detik. Ini sumpah sih, ini bagus banget pasifnya ini, yuk ini. Dan ini cooldownnya yaitu 15 detik. Tapi kalau kalian ketika apa itu nge-regen HP-nya dalam posisi regen ya, tapi tiba-tiba kalian ketahuan sama hero musuh dan kalian diserang sama hero musuh, kena hit gitu ya, hit damage, maka regenerasi kalian bakal berhenti gitu coy. Nah, jadi tunggu 15 detik lagi baru bisa regen lagi HP sama mananya. Lalu kita bakal membahas ke skill satunya ya. Skill satunya ini dia ini kayak apa tuh, nonjok ke depan juga. Celup. Wah, nonjok. Ini bakal kita coba di training juga. Di training mode kita juga bakal coba. Nah, ini menghasilkan 270 tambah 80% dari attack damage-nya dia. Nah, jadi physical damage. Nah, ini biasanya cooldown-nya itu 5% kan awalnya. Kalau kalian naikin sampai level 6, jadi cooldown-nya cuma 3,5 detik. Itu belum ditambah sama cooldown reduction dari item kita, arcana kita, gitu coy. Nah, nanti bakal ada skill tambahan lagi di skill satunya ini. Jadi skill aktifnya skill 1. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bermain stack nantinya. Kalau skill satunya ini ngena ke creep, dia bakal nambah 1 stack. Atau creep atau nggak hutan bakal nambah 1 stack. Tapi kalau dia kena ke hero, dia nambah 2 stack. Bisa ditambah creep sama hero, jadi 4 stack gitu. Misalkan ada 2 creep sama 1 hero, jadi 4 stack nanti. Nah, kalau sudah 5 stack, dia bakal aktif skill satunya. Itu dia bakal maju ke depan ya. Jadi dia bakal memukul mundur musuhnya dan memberikan shield kepada dirinya sendiri sebesar 8% dari maksimum HP-nya. Wah, ini imba banget ini pak. Lalu dia menghasilkan damage 270 ditambah 80% attack damage. Wah, jadi physical damage. Wah, edan.
tech gimmick apa ability gimmick ya, bodo amat lah, yang penting gitu ya pokoknya. Nah terus kita bakal membahas skill 2 nya ya. Bennett memberikan damage 340, nah dan ini cooldownnya tetap ya 9 detik, meskipun kalian naikin sampai skill 2 nya ke level 6 tetap ke 9 detik. Nah jadi kalau kalian bisa pakai cooldown reduction di itemnya, jadi nanti mentok sih 5 detikan. Nah terus dia menghasilkan 85% dari AD itu ya, AD itu apa ya, ability damage atau gak tau lah pokoknya itu ya, jadi physical damage teman-teman ke semua musuh. Jadi itu skill 2 nya itu dia bakal kayak misalkan musuhnya di sini ya, ada 3 musuh, dia bakal jadi 1 musuh. Nah itu bagus banget, jadi semua musuh bakal kena. Tapi kalau lebih dari 2 musuh yang kena hitnya, jadi musuhnya cuma dapat 50% dari additional damage. Oh itu loh ya, jadi mereka kena stun selama 1 detik. Wah ini bagus banget ini buat bow ini ya. Jadi gitu, jadi base damage nya naik kalau dinaikin. Lalu kita membahas skill 3 nya. Nah skill 3 nya ini yang benar-benar wah ini imba banget pak. Jadi nanti kita bakal membahas di training mode juga ya, biar kalian paham. Jadi kita bakal baca sini adalah dia bakal mendapatkan shield 20% dari maksimum HP ya, 20% pak. Wah dan misalkan HP nya 10.000, jadi dia dapat shield 2.000, itu nggak sedikit loh coy, itu banyak coy. Terus dia bakal pokoknya membuat zona, dan di sekitar zona itu dia bakal memperlambat movement speed musuh ya sekitar 60%. Wah ini imbah banget ini pak, keren loh, keren. Terus ya Bennett akan jadi dia bisa, intinya dia bisa menghasilkan damage dan ditambah 1% dari maksimum HP-nya dia. Oh terus dia akan mengeluarkan biji-bijian kepada musuh. Oke, jadi dia bakal dia bakal heal dirinya sendiri sebesar 22% dari HP max-nya dan memberikan efek stun kepada musuh 1 detik setiap 8 biji yang kena. Ini sekitar ada 20 biji. Jadi kayaknya setiap ulti itu dia bisa nge-stun hero itu 2 kali ya. Jadi 1 detik lalu 1 detik lagi gitu coy. Nah ini ultinya imba banget pak. Aku soalnya dulu pengen nyoba hero ini, karena dulu ini gratis, sekarang nggak bisa dipakai lagi karena nggak tahu kenapa, beda ya modenya ya. Sekarang biasanya nyoba di training mode, bentar kita coba ya. Nah emang sih benar-benar imba banget coy, udah nge-slow, bisa nge-stun, dia bisa nge-heal. Wah ini benar-benar imba banget sih. Nah kita lihat ya, role-nya dia itu adalah kontrol ya, kalian lihat pojok itu kontrol coy ya, CONTROL ya, kontrol maksudnya apa? Jadi dia gitu, memberikan efek kontrol kepada musuh-musuhnya. Jadi bisa nge-stun, nge-slow. Jadi benar-benar nge-potin lah istilahnya ya. Lalu kita bakal bahas posisi apa sih yang cocok buat hero ini, Bang? Kalau kita lihat dari skill-skillnya ya, skill sama pasifnya dia. Dia ini ya bisa di OBS, bisa juga di laner. Lanernya mana, Bang? Di DS laner atau enggak di Abyssal laner? Kalau menurutku ya, ini gambaranku coy, dia bisa di Abyssal laner, tapi nggak cocok di DS laner. Kenapa? Ya cocok-cocok aja, cuma sangat disayangkan gitu loh ya, kayak misalkan pasifnya dia, lalu skill 2 nya dia. Karena kalau di DS laner, di atas itu biasanya kita jarang sekali war ya, jarang sekali team fight, kita cuma one by one sama DS laner nya musuh. Sedangkan kalau kita di Abyssal laner, nah kita bisa sering team fight, kita bisa jaga Abyssal juga, dan ultinya buat apa ya, jagain Abyssal supaya nggak kecuali musuh, kan bisa nge-slow juga tuh, itu juga bagus banget. Jadi kita arahin ultinya ke hero musuh yang memberikan damage terbesar, kayak misalkan jagelannya musuh ada Slims nih, kita arahkan ulti kita ke Slimsnya musuh. Jadi gitu coy, itu menurutku ya. Jadi bagus juga buat di laner, di OPS juga bisa. Kalau di mid masih kurang ya, karena hero mid juga banyaknya bagus. Kalau di jungle ya mungkin nggak bisa ya, karena ini hero tank dan warrior. Oke, jadi kalau di Abyssal menurutku lebih cocoknya di situ coy, karena juga ada pasifnya juga kan, dia bakal memberikan heal kepada dirinya sendiri dan mana juga ketika disemak-semak coy. Itu masalahnya itu loh pak, imba banget kan. Oke, pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang item build Alkana dan talent yang cocok.
Oke, sebelum kita masuk ke training mode, kita coba cek ya itemnya seperti apa dia. Ini versiku sih. Aku juga sambil lihat-lihat di punyanya Bobo Play luar negeri, karena di Indonesia kan belum ada. Nah, kalau dari bawaannya kayak gini coy, ini bawaannya. Nah, kalian bisa yang pertama pakai The Aegis atau enggak pakai Mantle of Ra. Ini bukan yang buat Observer ya, tapi buat yang Laner, di Abyssal Laner. Kenapa bang? Karena supaya bisa nge-clear grip lebih cepet. Karena ini pasifnya dari Mantle of Ra bagus. Kalau kalian pengen nge-clear grip lebih cepet. Tapi kalau kalian ingin bermain cooldown reduction buat spam skill dari tiganya itu, kalian bisa pakai The Aegis. Bebas, kalian mau pakai Mantle of Ra juga nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa coy. Oke, ini yang versi tanky ya. Ada juga yang versi warrior, itu punyanya Dark Bagel. Tapi aku lebih suka yang versi tanky aja. Kenapa? Karena pasifnya dia itu mengandalkan maksimum HP-nya. Sangat eman banget dulu ya, sayang banget kalau nggak dimaksimalkan di situ coy. Ya, bebas ya, tergantung selera. Nanti juga kita lihat di pro player kita, di pro player AOV di Indonesia, bakal menggunakan bully seperti apa. Kalian tunggu juga aja. Nah, di sini aku pakai Frostcap supaya apa? Ada cooldown dragon juga. Pasifnya Frostcap juga bagus. Ketika habis nge-skill attack normalnya dia juga bisa memberikan efek slow. Nah, lalu itu juga bagus banget ya. Jadi musuh sekali kena ketempel sama dia nih, gak bisa kabur dah. Kena skill 2, skill 1, kena slow, kena pasifnya dia. Wah. Hebat banget. Lalu yang keempat ada gaya standar. Nah, kenapa bang? Karena ada 105% tambahan movement speed. Di sini kita bisa lihat karena dia itu hero-nya lambat banget. Nanti bakal kita coba di turning mode. Dan dia bakal meregenerasi 8% HP-nya selama 2 detik dan cooldown-nya 10 detik. Jadi ketika dia di-hit, dia bakal meregenerasi HP-nya sendiri. Jadi kan kita main ini full tank ini, ditambah sama item ini, jadi nggak mati-mati coy. Nah, lalu item yang kelimanya bebas. Kalian mau beli item apa? Kalian mau beli Melovin boleh. Kalian mau beli, itu sudah bebas terserah kalian ya, karena ini menyesuaikan coy. Kalau item gini nggak bisa paten ya, kalian harus menyesuaikan dengan timmu dan timnya musuh. Kalau banyak archernya, kalian bisa pakai Shield of the Lost ya, gitu ya. Kalau misalkan musuhnya nggak ada archernya, kalau banyak hero yang warrior, kalian bisa pakai Mail of Pain juga boleh ya. Lalu item terakhirnya nih, yang menurutku ini wajib beli ya. Ini menurutku coy, kenapa? Karena hero ini mengandalkan maksimum HP. Nah, sedangkan Amulet of Longevity ini ya sedikit mahal, cuma pasifnya juga bagus banget dan mendukung buat hero Y-Banet ini, yaitu nambah 1700 max HP. Itu gede banget coy. Ini item yang paling gede nambahin HP ya. Nah, lalu ada juga pasifnya dia, yaitu akan memberikan tambahan efek heal kepada dirinya sebesar 20%. Jadi skill 3-nya bisa nambah 20%. Kayaknya gitu sih. Tapi misalkan nggak gitu pun juga ini nambah dari max HP sama pasif uniknya lagi nih, yaitu ada penambahan maksimum HP sebesar 10%. Misalkan nih, total dari max HP-mu semua ini misalkan ya ada 10.000 ketambahan sama pasifnya dia nih, 10% tambah lagi tuh pasifnya, jadi dia bakal jadi 11.000. itu kalau 10.000. kalau misalkan HP-mu ada 13.000, nah ditambah sama 1.300 jadi 14.300, kayak gitu coy. Oke, buat movement-nya aku sarankan buat beli Gilded Grave. Tapi kalau misalkan nggak ada hero musuh yang bisa memberikan efek slow, efek stun, kalian bisa pakai Sonic Boot boleh, Flashy Boot boleh buat main cooldown reduction. Nah, ini nggak usah, nggak perlu beli Enchanting, nggak perlu, karena dia bukan magic ya. Dia manfaatkan dari max HP-nya dia. War Boots juga nggak perlu, karena dia bukan hero yang attack speed coy. Mungkin kalau dibikin attack speed ya aneh sih, cuma lucu gitu loh pak. Attack speed pak, jadi nampol-nampol gitu pak. Oke, jadi kalau Hermes Shellet juga mungkin di OBS ini mungkin bisa ya kalau pakai Hermes Shellet, karena supaya dia cepat jalannya dan bisa cepat nanti temennya, mungkin bisa. Kita tunggu aja gimana pro player AOV di Indonesia bakal meracik hero ini sedemikian rupa menjadi hero yang sangat imbang banget. Dan aku jamin hero ini pasti jadi langganan band, aku jamin pasti. Oke, okay. Akarnya dia menurutku sih mainnya di tanky aja ya. Kalau yang full tanky, kalau kalian mau warrior semi attack nggak apa sih. Kalau aku sukanya full tanky karena sangat sayang sekali pasifnya dia nih pak. Nah, kita lihat nih. Di sini ada arcananya Indomitable. Ini ya lumayan bagus. Ada attack speed juga ya, nggak apa lah mendukung sedikit.
ada AMOLED juga, ada maksimum HP 33,7. Ini rekomendasiku ya, yang level 3. Lalu yang di tengahnya, kalian bisa pakai Colossus boleh. Tapi aku sarankan lagi, kalian mau supaya nggak lemot jalannya, kalian pakai Bene Volens. Nggak tahu kalau di Indo kayaknya bukan ini deh, kayaknya Protek ya, atau udah ganti nih. Nah, pokoknya yang statusnya gini, ada max HP, ada HP Pagan 5,2 per 5 detik, lalu ada tambahan musuh sepertinya 0,4%. Jadi, dia nggak begitu lelet juga jalannya, gitu coy. Tapi kalau kalian pengen jalannya lebih cepat lagi, jadi sepatunya bisa diunduh di item 2, bukan di item pertama, kalian boleh juga beli item yang ini sih. Biasanya ada yang pakai attack speed yang Guerrilla atau nggak Assassinate. Boleh, itu juga tergantung sama selera pemainan ya. Jadi nggak bisa dipatenkan juga karena ini coy, tergantung timmu dan tim musuh juga. Jadi kayak gitu. Oke, jadi yang Arcana yang sebelah kanan yang hijau, kalian bisa pakai Valiant juga bagus karena juga ada cooldown reduction-nya. Ini nggak tahu ya kalau di Indo mungkin udah ganti namanya atau gimana. Terus kamu mau pakai terserah bebas, yang penting ada defense-nya, cooldown reduction sama max HP-nya. Itu intinya. Yang penting jangan pakai attack speed lah ya, karena itu kurang ya, kurang efektif menurutku. Jadi kayak gitu untuk Arcana-nya coy. Lalu aku bakal bahas talent yang cocok buat hero Yvenet ini. Oke, talentnya yang cocok yaitu mana talent ini? Nah, kita kalau mau ambil di laner ya, di laner kita bisa pakai execute. Execute boleh. Lalu kalian mau pakai ini juga boleh, heal buat team fightmu lebih kuat lagi juga boleh. Kalian pakai flicker ya boleh juga. Yang penting kalian jangan pakai royal sama dis, nggak perlu karena kalian sudah banyak memberikan control effect ke tim musuh. Kalian pakai purify juga ya masih boleh lah ya. Intinya jangan pakai royal sama spin ini ya, jangan lah ya, karena kecuali kalian benar-benar pemula sih nggak punya talent, kalian nggak usah pakai itu. Disturb juga nanggung ya kalau disturb ya, karena ya kalian tahu lah ya, pasti udah dibahas juga sama Bang Timola dari BTO Timola itu loh. Nah gitu coy, jadi itu untuk talent Arcana dan build dari Yvenet AoV ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di training mode ya ini ya. Jadi kita lihat hero nya ini, lihat nih, tinggi banget nih. Gepeng tinggi gitu ya. Aduh, aduh kan. Jadi kita lihat sini, kita belum beli item. Nah kita pakai item yang ini coy, yang tadi tuh. Kita beli dulu itemnya. Nah kita lihat nih, wey Baginda, sini kau Baginda. Lu macem-macem. Cuit. Jadi bisa skill 1 apa skill 2 dulu, tergantung sama kondisi musuh juga coy. Cuit, itu pasifnya deh. Lihat healnya itu, lihat. Dia ngehealnya gitu coy. Cuit. Nih, ini kalau aku pakai flicker ya, kombonya gitu. Biasanya skill 1, skill 2, tergantung dari kondisi musuh. Kalau musuhnya ngumpul udah depan kita, kita pakai skill 2 gini coy. Kita lihat pasifnya dia nih. Cuit, nambah stack-nya 2 kan. Kalau kita kenakan hero, cuit, nambahnya 2 langsung, jadi keempat. Kita tampol, woi. Emang susah sih ya, ngalahin skill dari skill 2 nya ini agak susah sih emang. Dipukul sama bot pak, kambing. Sini kau, apa eh? Woi apa woi? Tampol. Woi. Sodok. Lawan botnya bangga pak. Oke. Intinya kelemahan dari hero ini adalah dari hero archer. Jadi hero archer musuh, misalkan kalian lawan Yvain nih, kalian bisa menggunakan hero Slims, Lindis, ada juga Violet, Yon juga bisa nih buat ngelawan hero ini. Kenapa? Karena hero ini kalau sama Warrior dia kuat banget coy. Nah karena skill 2 nya gak nyampe kan, skill 1 nya nyampe. Nah tapi gak maksimal nyot. Nah kita bawa dorong dulu skill 2. Nah kita ulti. Nah gitu coy, healnya lihat tuh, efek healnya. Dorong, tampol. Jadi kalau kalian lawan Yvenet, kalian di timmu harus ada hero archer sih. Kalau kalian semuanya hero warrior, bakal kesusahan. Karena pasifnya dia bakal keluar terus. Yang skill nambah itu coy, yang bisa tembus-tembus, yang mendorong. Jadi skillnya bisa nembus ke tembok ya coy ya. Kita lihat lagi nih.
Bentar, kita naikin dulu set. Nah, lihat nih, kita coba ya skillnya ya. Bisa tembus tembok coy. Cus, waduh, imba banget coy. Jadi bisa kabur juga. Ini aku pakai talent flicker ya, supaya gini. Tak, tak. Eh, heal dulu bos. Kesel gak tuh? Sodok. Wah, sumpah imba banget ya ini. Pasti jangan ban. Sungguhan. Kita kalau di semua pasti nambah HP-nya coy. Bentar coy, kita tunggu dulu coy. Tunggu 15 detik dulu ya. Kita coba biarkan kita di tower dulu. Ini pasif dari ini ya, apa namanya, gaya standar. Nah, kita udah di hit kan. Kita coba kesini nih. Nah, itu loh coy, dia nambah HP kan. Nah, dia bisa gen gitu coy. Enak toh. Kita coba lagi ke Yonnya. Eh, jangan di end dulu pak. Wah, dasar bot nakal. Mau di end coy sama botnya coy. Bentar, bentar, kita maju dulu. Kita cek ya, efek healnya apakah nambah. Tapi ya, nih, pukul aku Yon. Yon, pukul aku Yon. Nah, bentar, bentar. Oh, jadi 300 coy. Efek dari gaya standar juga nambah ya. Kita cek lagi nih. Nambah coy. Jadi Amulet of Longevity sangat ngefek banget ya buat hero ini. Jadi pasifnya dia, ya lebih nambah lagi coy. Sumpah ini imba banget, imba banget. Oke teman-teman, jadi gimana cara mendapatkan hero ini? Jadi aku cek di Instagramnya AOV ya, kemarin tuh ada eventnya dia AOV, yaitu dia bakal memberikan tokennya, namanya Verno token. Dan itu kalau kalian login terus, kalian bisa dapat 10 token. Nah, setiap hari. Jadi jangan sampai kalian kelewatan satu hari pun. Kalau kalian kelewatan satu hari, bakal kesusahan buat dapetin hero ini. Jadi kalian harus beli. Kalau kalian mau gratis, kalian tinggal login setiap hari, login AOV, lalu kalian mainkan hero kalian bebas apapun, mau di ranked atau enggak di KM, quick match. Jadi kalian nanti bakal dapat Verno token, dan nanti bakal dikumpulkan, kalau udah 24 token, dikumpulkan dan ditukarkan sama hero ini tanggal 16 dan 17. Itu periode redeemnya. Jadi eventnya dari tanggal 10 sekarang ini sampai tanggal 16. Jadi kalau kalian lihatnya video ini tanggal 11, tanggal 12 sudah enggak bisa ya. Jadi gitu coy. Oke teman-teman, jadi untuk kelemahannya itemnya ya, jadi aku kan tadi bahas hero-nya itu ada hero Alchel, sama ada tambahan lagi nih, satu hero yang nggak bisa di stun sama dia, yaitu Chaknang. Ya Chaknang nggak bakal bisa di stun sama dia ketika dia ngulti si Yvenet ini. Jadi Chaknang anti ulti club tuh ya, anti di stun club gitu ya. Oke, jadi kalau kalian lawan Yvenet, kalian bisa pakai Chaknang sebagai observermu, karena Chaknang sangat bagus banget ultinya buat ngehilangin efek dari ultinya Yvenet ini. Ditambah itemnya Chaknang, kalian bisa beli ini coy, Tomb of the Reaper, yaitu dia mengurangi efek pemulihan HP-nya sebesar 50% selama 1,5 detik. Jadi Yvenet nggak bakal ngehil seimbang itu ketika ngulti maupun ketika di semak-semak, dia nggak bakal seimbang itu regenerasinya. Jadi dikurangi 50%, itu masalahnya coy. Jadi kalian pakai Chaknang, Observer, pakai item Tomb of the Reaper, itu bagus banget. Kalau kalian bukan hero mage, kalian bisa beli Curse of Death, yaitu dia juga memberikan pengurangan terhadap regenerasi HP sebesar 50% selama 1,5 detik. Jadi gitu buat counter hero ini, yaitu hero Archer sama Chaknang, supaya ultinya sia-sia pak dia pak. Jadi nggak bisa nge-slow, nggak bisa nge-stun, udah. Chaknang emang hero the best ya. Yo, kesayanganku soalnya pak. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Semoga kalian bermanfaat ini ya. Cukup lama ternyata, nggak 10-15 menit, mungkin ini sampai 20 menitan ya, karena cukup lama juga. Semoga kalian juga ya bisa menghargai konten kreator dari AOV, bukan cuma aku aja, tapi juga banyak banget YouTuber AOV di support juga ya. Lalu kalian jangan malas juga nge-subscribe, nge-like video. Kenapa? Karena itu adalah caramu buat menghargai konten kreator AOV. Kalau kalian dibilangi, wah ini moba kok sepi, tapi kalian nanti ke-trigger, ya kalian sendiri gak mau menghargai konten kreator AOV. Jadi setiap ada YouTuber AOV, pro player AOV yang bikin video di YouTube, kalian like, kalian beri masukan. Kalau mengkritik juga jangan menghujat lah. Jadi kritik itu beda ya. Kritik itu bukan menjatuhkan orang, tapi sebagai ya evaluasi orang tersebut. Jadi bukan dihujat-hujat, dimaki-maki, tapi ya dibenahi coy. Karena nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Wah, cangkemmu. Oke, silakan subscribe coy. D
di-share juga video ini ke grup-grup WA kalian, grup AOV kalian, grup Facebook, supaya nggak ada orang yang asal pakai hero baru di AOV. Jadi kalian bisa subscribe YouTube ini, setiap ada hero baru nantinya, aku bakal usahain update kayak gini, supaya kalian nggak perlu nyoba dulu lah, yang penting kalian paham skillnya gimana, pasifnya gimana, itemnya gimana, baru kalian coba langsung. Gitu coy, oke? Thank you, ini dari aku. Maaf kalau ada salah omongan atau perbuatan atau kata-kata aku yang kurang berkenan, apalagi aku nggak bisa ngomong L, maaf, ngomongku agak belepotan. Thank you, dadah, see you in the next video. Bye!